Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajusnya ini dari Informatika C akan mempresentasikan prototyping final UI. Oke. Nah, ini personanya. Saya mengambil data teman saya yaitu Patan Ariza Rahman dari Bekasi karena dia suka mendesain sesuatu. Jadi saya gunakan user Patan Ariel ini persona. Selanjutnya skenario-nya intinya itu Ilham hobinya membaca komik di perpustakaan atau enggak di Gramedia. Nah, yang ngabisin waktunya di situ. Lalu ngoleksinya komiknya di rumah. Lalu teman-temannya selalu datang ke rumah Ilham dan membaca komiknya. Dan suatu saat kemudian, temannya merusak komiknya Ilham. Nah, lalu Ilham itu memaafkan temannya. Nah, setelah itu, ketika ada pandemi COVID-19 melanda ke Indonesia, nah, terpaksa tuh Ilham sedih tidak bisa ngoleksi komiknya lagi dengan bebas dan tidak ada teman yang datang untuk membaca komik bersamanya lagi. Nah, Ilham ini cari komik di internet lalu dia sulit mencari komik yang bagus di mana tempatnya yang selalu tampak iklan dan harus langsung muncul di globalnya. Nah, sekian diksikan ngirin storyboardnya seperti ini. Nah, Ilham suka ke perpustakaan atau enggak ke Gramedia untuk membaca komik. Lalu teman-temannya Ilham mendatangi Ilham untuk membaca komiknya juga. Dan suatu saat temannya tidak sengaja untuk merusak komiknya. Nah, jika ada lockdown, maka temannya nggak ada yang datang dan kesepian. Lalu Ilham cari komik di internet dan ketemulah aplikasi baca komik. Nah, inilah tampilan UI-nya. Oke. Inilah tampilan komiknya. Ketika pencet login, maka akan masuk ke Google atau ke Facebook. Nah, masuk ke Facebook Google nih, tampilan menu home awalnya. Seperti ini, ada trending rekomendasi. Lalu klik ini, maka akan ada daftar komiknya. Komik Indo, Manga, Manhua, Manhua. Nah, ini ada Jepang, China, Korea. Ketika mau ke Komik Indo, maka menampilkan semua komik Indonesia. Lalu, misalnya ke manga Jepang yang akan muncul. Dan seterusnya. Saya akan mencoba masuk ke halamannya. Di sini ada sinopsisnya. Dan genre-nya di sini ada. Nah, di sini episode untuk membaca dari awal sampai akhir dan bisa ngeklik download ini agar bisa disimpan tanpa melalui internet. Nah, di sini ada gambar icon user yaitu bisa masuk ke user. Ini ada cara loginnya tadi lewat Google. Ini ada bersih change-nya, kualitas gambarnya. Ini hasil downloadnya yang tadi download. Nah, ini VIP untuk agar nggak ada iklan, bingkai gambarnya jadi lebih bagus untuk komentarnya. Nah, bacanya lebih awal juga dari orang-orang yang belum VIP. Nah, langganannya 100.000 per bulan. Lalu di sini ada tampilan untuk search. Untuk mencari semua komik.
sekian dari prototypingnya. Kalau logout berarti selesai. Nah, selanjutnya nah, evaluasinya saya menggunakan usability testing dari user pertama sampai user 5. Nah, saya membuat tas itu bisa menemukan tempat daftar komik dan bisa menemukan tempat VIP-nya. User 1 itu cepat. User 2 ada lambat di penemuan VIP-nya. Ini ada sedikit cepat dan sedikit cepat dan seterusnya gitu. Nah, sini ada feedback-nya. User 1 ini mengeluhkan warna temanya yang dibuat yang harus dibuat seragam dan fontnya lebih ceria gitu. Terus user 2 latarnya lebih cerah lagi agar mudah dibaca. Nah, ini user 3 ya gambar komiknya kurang bagus jadi malas untuk membacanya katanya. Nah, user 4-nya penggunaan kata-kata di komiknya kurang menarik. Penggunaan kata-kata gitu kayak font gitu kurang menarik. Nah, ikonnya di sini kurang bagus. User 5 itu kurang cocok dengan desainnya. Jadi kurang sinkron katanya. Baik. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.